First blood. First blood. Oke, halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Kadavi di game Free Fire Battleground lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail, aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot AI merah semua mode warp. Nah, jadi sensitivitas kali ini aku dapat dari salah satu subscriber aku yang DM di Instagram. Tapi aku rubah sedikit biarin makin auto headshot ya guys ya. Oke, langsung aja kita cobain. Waduh, patah-patah lagi HP-ku. Ada dari kanan. Salah senjata. Meledak. Untung aja DJ Alok namanya lu. Untung aja masih menang guys ya. Kalau nggak bisa mati tuh aku tadi tuh. Gara-gara ini salah senjata malah pakai M24 tadi. Terus senjata sniper tapi nggak sakit sama sekali M24. Nggak tahu cara pakai aku cuy. Ntar patah-patah cuy. Aku refresh dulu bentar ya. Ragu aku guys ya. Oke, ada ternyata ya. Ada musuhnya, dia ke kiri nampaknya. Oh itu, oh. Aduh, aim aja bro, Tiger. Langsung meledak kepalamu kan. Balik kok lobby. Nah guys ya, jadi sensitivitas kali ini ngedrag shootnya agak kenceng. Ini cocok banget buat kalian yang suka headshot tanpa DPI ini. Di video kali ini aku main pakai DPI 411 atau bawaan HP. Bisa dibilang juga tanpa DPI guys ya. Jadi buat kalian yang mau cobain, silahkan dicobain. Ngedrag shootnya kenceng ya. Untuk senjata yang paling enak buat sensitivitas ini, senjata braided kayak M4 atau XM8, SCAR, AK. Jarak deketnya cocok buat main pepeng shoot, tapi ngedrag shootnya kenceng. Kalau kalian nggak bisa ngedrag shoot kenceng ya dibiasakan gitu. Kalau ini enak banget tapi guys, sensitivitas ini guys ya. Terutama lihat sekeliling sama dua kali scoopnya gitu. Itu musuh bukan? Kepalanya, betul kan? Kepalanya muncul lah di... Yo, tongolkan lagi. Lah, dari kanan. Malah lebih gampang nih kalau kamu dari situ. Coba tongolin. Aduh, nggak nongol. Oke, langsung meledak kepalanya. Dari tadi aimnya langsung merah semua, cuy. Udah dapat 3 kill ya. Ngomong-ngomong, di video kali ini aku nggak full gameplay. Soalnya, ntar aku mau coba buat main by one juga. Biarin sensitivitas ini paket komplit gitu ya. Cuman kalau misalnya ini buyah terus skillnya lebih dari 10, mungkin ya aku bikin full gameplay aja kayak biasanya ya guys ya. Oh iya, kalian bisa request di deskripsi kalian bisa request di komentar ya, aku bikin video apa gitu. Apakah aku harus reaction lagi atau kayak mana, kalian komen aja di bawah gitu di komentar guys ya. Oke. Oh, ini musuh nih. Malahnya ada mana sih om? Wah, minta di skillerin kalau ini mah. Skiller. Iya, mau kemana kamu? Balik ke lobby kan ya. Udah 4 kill, aimnya merah semua guys ya. Bukan kaleng-kaleng nih sensitivitas, auto headshot soalnya. Cek. Oke, sudah terekam nampaknya. Oke guys, jadi di sini aku lagi review sensitivitasnya subscriber, tapi yang udah aku benerin ya. By the way, buat kalian yang pengen sensitivitasnya tuh aku bikin konten, bisa kirimin di Instagram aku ya, @vika_. Itu musuhnya Radit ya guys ya. Bentar, aku harus lemesin jempol nih, baru main lagi nih aku nih. Soalnya tadi, loh, mana hilang musuhnya? Udah meledak tapi nggak mati dia. Soalnya aku main 3 jari teman-teman. Oh, aduh nggak kena. Oke, meledak 2 kali loh, kena pala baru mati loh. Gila nih, kerat kali kepalanya gitu guys ya. Oke, sudah agak lemes ya, kita langsung gaskan aja. Mana? Oke, situ dia musuhnya, langsung kita bantai. Majukan saja. Malah satu jalur. Susah dong, bro. Karat. Aduh, palaku pecah, guys. Palaku pecah, guys. Apa yang harus kulakukan, guys? Nyumput dulu, sabar. Si medkit. Gak jadi. Skiller. Skiller dia. Licik sama-sama skiller ya. Ayo kita majuin sekarang. Mana kamu ketahuan? Meledak, nggak mati dong. Wah, aku kebiasaan ngedrag shoot kenceng jadi enak nih. Bisa aku Bentar. Gak bisa fokus kalau kayak gini, kalau sambil ngomong. Dikit lagi tuh palanya. Hoki banget dia. Aku pakai jarak deket banget sih ini shotgunnya. Shotgun 6 buat jarak deket banget soalnya guys.
Oke, sudah mulai lemas ya jariku ya. Mulai lincah nih. Aduh. Gak apa-apa. Skuy, kita bantai langsung ya. Kita balaskan dendam. Ini dia musuhnya. Wah, gak jadi balas dendam kayaknya nih. Apakah aku bisa menang match kali ini? Ntar aku isi darah dulu dengan menggunakan pasifnya skiller ya. Buat kalian yang mau buy one gitu ya, usahakan pakai skiller guys, biarin enak. Oh ini nih. Waduh, gak kena pala. Susah banget tempatnya cuy. Agak-agak susah ya. Di kanan, oh gak ada. Di kiri. Ininya, tiangnya ganggu loh. Mantap, number one is Bruda. Eh salah, malah glowl kemana itu. Mantap. Killer lagi. Nah gitu maksudku. Mantap sekali ya pribadi. Langsung balik ke lobby ya. Easy kill. Sabar. Killer lagi kebiasaan. Duh, harus cari celah guys. Anjir, aku jadi fokus kayak gini kan mainnya. Meledak, gak kena. Kurang kenceng dikit. Nah gitu loh maksudku. Langsung kan ya, balik ke lobby begitu saja. Eh belum ke lobby guys ya. Yo, gimana musuhnya? Belum kelihatan. Gimana sih gak kelihatan cu, musuhnya cu. Oh ini, tiba-tiba ada di depanku aja, buset. Udah capek kayaknya dia. Lada palanya, langsung balik ke lobby. Gak kepencet tuh pasti glowlnya. Itu glowlnya pasti gak kepencet sih guys ya. Sudah 4-1. Kita masuk ke ruang basket. Biasanya langsung lewat sini sih. Eh stepnya di kiri. Stepnya di kiri, dimana dia? Oh ini. Sekarat itu. Walah, malah mau nunggu mainnya. Jangan nunggu bro, kalau nunggu ya minimal global lah. Merendahkan sekali. Ayolah, bisa lah masa kalah 2 kali berturut-turut. Jangan 3 kali lah. Aduh, mulai kaku juga aku nih. Mulai capek jempol. Wih, meledak tapi. Anjir, aku jadi fokus kayak gini mainnya. Mohon maaf guys ya kalau aku gak terlalu banyak ngomong nih. Soalnya fokus. Ayo, last match. Jangan sampai kalah sih, ditungguin lagi. Ayo. Aduh. Akhirnya headshot tadi, udah mau ngemot aku. Itulah, jangan merendahkan musuh ya. Aduh, waduh. Jangan kejauhan lagi buat shotgun. Ah, pakai gak kepencet. Kemana kau? Aduh. Ih, gak mati-mati lu. Ngapain dah lah, bodo amat lah. Oke teman-teman, jadi buat tapping shoot ya, 1 kali gaya headshot lumayan enak ya, ngedirectionnya tapi ya harus kenceng gitu.